ada satu trek yang bikin gue gentar segentar-gentarnya selama ini ya, karena denger sering diomongin dan sering di apa ya, di digadang-gadang sebagai trek yang cukup ekstrim dan cukup apa ya, buat expert di KTH, curam setengah mati katanya, dan gue sekarang menuju ke situ. Kembali bersama Rock and Roll Daddy di seri KTH. Ini menegangkan karena gue banyak diwanti-wanti untuk trek ini, harus hati-hati karena sangat curam. Trek khusus expert sebenarnya, which is agak salah mereka membawa gue ke sini karena gue bukan expert man, bukan master elite, gue master pelit gue. Jadi agak salah mereka membawa gue ke sini. Tapi ya, mari kita coba. Gue akan nunut aja, disuruh-suruh apa sama Aul, sama Dodi, sama Riva, ikut aja deh. Mari kita lihat seperti apa KTHLB. Jangan marahin gue kalau gue banyak nonton. Oke? Tapi haters tetap ada pastinya. Ya, terserah lah. Oke? Untuk yang belum, jangan lupa like, subscribe, tombol lonceng dulu sebelum kita mulai. Oke? Gas! Let's go to KTHLB. Rock and roll, baby! Kita mencoba naik ke start gate-nya KTHLB yang berupa tanjakan sungai, tanjakan super ngehe, curam sekali, makanya dia pakai tangga untuk naik. Saya tegang sekali main di LB ini. Baiklah. Gua ini kok kena. TTB dah. Tuntun baik dah gua. Kali mungkin gua aja. Kalau enggak dingin baik, tetap dia aja. Ya. Lain gua aman istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kontrolnya aja kalau ini. Wahai LB. Assalamualaikum LB. Saya izin main di sini. Nih, Obi-Wan ganteng ini di kamera gua yang ke arah belakang. Hahaha. Be nice with me, LB, please. Aman. Ya. Ininya kayak OG lama ya ininya ya. Ini turunan ininya nih. Ya. Yeah. Pedaling. Gas. Gas. mati angin, sorry. Siap. Siap. LB, baby.
ekstrim. Oke, Bebe. So far so good. Langsung. Nah, ini Pakar. Pokoknya pantat tuh ke belakang, jangan lu rempan ya. Oke. Okay. Pilihan hajar aja. Yang penting begitu turun posisi lu begini nih, Nes. Jangan lu begini ya. Aman insyaallah enggak bakal jatuh. Ban sama kok meredam kok. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat lo. Dapat lo. Dapat lo. Iya. Yes. Yo ih. Bingung ini nariknya dari mana nih? Wow! Langsung berem tajam lu sih. Langsung berem begitu ya. Oke, berem ke berem ke berem ke berem. Aman. Ini stop. Oh. Ini kiri nih. Begitu tuh ada ikutin aja tuh jalurnya. Itu. Langsung ambil kanan. Ya. Jangan ya. Jangan tengah tuh, jangan ini bahaya. Ambil kanan. Ini aja kanan, aman banget jalurnya, rapuh. Oke. Okay. Bismillah. Oh gitu. Ya. Oke gitu. Siap. Halo kupu-kupu. Wow. Aduh. Aduh. Ini kanan. Kram. Iya. Gua enggak sempet. Mepet banget. Lurusin. Pak. Hah. Enggak ada benturan kan? Ada benturan enggak, Nes? Pohon, gua nabrak pohon. Badan enggak ada. Gua udah teriak kan? Gua tuh mau kanan tuh. Enggak dapat momentumnya gitu loh, Ul. Tolong, Ul. Pedanya tolong. Enggak apa-apa, ini lagi rekaman. Oh iya. Tapi nggak ada ini kan, nggak ada benturan kan? Nggak ada. Ini nih, gue bingung mau naik ke sini nih, gue bingung. Naik ke sini ya? Salah, harus langsung ambil kanan. Mungkin gue teriak tadi, ambil kanan, tabrak aja. Iya. Iya. Lainnya nggak jelas sih. Banyak, nggak cuma lo nih, banyak kan. Yoi. Halo, LB, kenalan. Thank you.
Oh. Kalau mau bodang, kalau mau bodang, iya Pak. Nah, konsentrasi. Nanti jauh depan. Lagi turun aja. Hits. Kalau di beginian yang cepat tangan kita ngebelokin. Lu ikutin speed gua. Di sini gua ngerem-rem terus pelan-pelan sampai di papan ngerem-rem terus. Pokoknya jangan lepas deh, tapi kocok-kocok buat countering terus ya. Oke. Okay. Karena kalau lepas terlalu speed ngeri juga. Ya. Yes, ini yang papan luncur itu ya? Ah, suk. Bismillah, bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Gua ngerem, ambil dong. Happy saya. Seru. Santai aja. Oke. Kak. Menyenangkan. Oh, ditutup ya sekarang ya. Sok lu bagus atau enggak di situ? Yes. Berasa enggak kalau pegal, Pak? Kurang berarti sebenarnya. Yeah, yeah. Siap. Tar. Badan berkeringat karena mengontrol speed, mengontrol manuver. LB keren, LB. Ada makadam. Ada turunan-turunan ajaib. Berem turunan. Makadam batu gede, makadam batu kecil. Ada akar. Damn, komplit banget. Buat gua KTH LB komplit setengah mampus, komplit banget. Ngelatih skill jadi KTH LB. Happy sekali aku. I'm a happy guy. Sendiri di belakang demi social distancing. Kritikil kesihitin.